Welcome back to the Central Boys. Back lagi bersama Yogi Kwaja. Ini memang agak sedikit hujan, tapi kak baru ini gue barusan aja di follow sama salah satu project NFT game fishing pertama ya. Ini salah satunya game NFT yang mancing ikan pertama ya. Kalau kalian dulu sering main game NFT mancing-mancing ikan, itu kan banyakkan di game ya laptop jadul ataupun game-game mobile. Smartphone ya, game-game di HP gitu ya guys ya. Nah ini nama projectnya itu namanya Bitnik Tiki Tribe. Nah ini dia modelannya unik dan ini websitenya dia itu punya 4.999 NFT karakter yang bisa kalian mainkan sebagai si pemancing ikannya, dan mereka bakal ada token hulanya, yang dimana token hulanya ini bakal bisa dipakai sebagai pembayaran reward kalau kalian udah mancing ikannya ya guys ya. Cuma gameplaynya nih belum mulai, dan dia itu nanti kalian tuh nge-fishing ikan, mancing ikan, nanti kalian dapat hula, dan itu nanti bisa kalian tumbalkan ya ikannya, ataupun karakter kalian tumbalkan, yang dimana karakternya udah dijual di OpenSea seperti ini ya guys ya. Karakternya itu ditumbalkan supaya kalian nyiptain satu Volcano Spirit, yang dimana nanti Volcano Spiritnya itu bakal meningkatkan yield farm dari token hula kalian. Ini gokil banget sih, dan ini mereka tuh juga ada kayak side DLC atau side gamenya juga, kayak main game babi gitu ya. Ini kalau kalian lihat nih Tiki Pigs, nah ini game-game babinya, nanti kalian juga bisa beli NFT game babinya, cuma belum launching ya guys ya. Gitu, karena nanti NFT babinya itu dibeli di sini nih, di Piki Piki Shop, yang di mana itu masih coming soon ya Piki Piki Shopnya. Nah ini collectionnya, dan ini ada Volcanic Spirit yang tadi gue bilang, ini juga masih coming soon banget karena NFT-nya pun juga baru launching ya gitu. Dan ini Tidepool Fishing-nya, ini gameplay utamanya juga masih coming soon, dan ini yang bakal kalian tangkap mancing yaitu bakal ada ikan-ikan unik, terus bahkan ada item-item rare unik juga yang kalian bisa mancing, ataupun kalian bisa nggak sengaja mancing chest, yang dimana chest itu terdapat sejumlah Ethereum dan hula ya guys ya, token hula, dan ini gokil banget. Dan juga pastinya kalian juga bisa mancing valuable NFT juga yang tersedia di kolamnya ya guys ya. Ini adalah screenshot dari gameplaynya buat mancing-mancingnya ya guys ya. Nah gua akan memperlihatkan ke kalian sedikit videonya guys ya, gitu ya guys ya, gua akan kasih lihat ya. Dan ini gameplaynya guys. Nah ini suaranya gua mute, jadi ini tuh kalian bisa milih karakternya ya, dan ini milih karakternya berdasarkan seberapa banyak NFT yang kalian beli gitu ya, baru kalian bisa milih kolamnya mau di mana. Dan ini untuk awal launchingnya mungkin kolamnya bakal ada 3 ya guys ya. Ini gokil banget, dan juga ada alat pancingnya. Gua nggak tahu alat pancingnya apakah ini terjual as NFT ataupun emang udah tersediakan di dalam gamenya. Moga aja langsung aja tersedia di dalam gamenya ya guys ya, karena kalau beli lagi bakar-bakar duit banget gitu. Nah kurang lebih seperti ini kolamnya. Nah ini nanti dia bakal mancing ya guys ya. Nah itu dia bakal mancing dan bakal adjust, di baru kalian dapat rewardnya. Kurang lebih seperti itu ya guys ya. Dan ini masih coming soon tuh. Oke. Dan ini NFT karakternya itu harga floor price nya masih oke untuk Ethereum, 0,01 Ethereum. Dan mungkin kalian bisa beli aja kalau kalian tertarik pingin mainin ya guys ya gitu. Dan ini Discordnya itu menurut gua lumayan ini ya, lumayan friendly, community-nya juga sangat aktif, dan dimana mereka banyak juga minigame yang ditawarkan di Discord mereka untuk community engagement. Jadi menurut gua project ini worth it untuk dipantau bagi kalian yang mengincar project-project NFT game ya guys ya. Alright, itu aja dari gua. Make sure jangan lupa seperti biasa follow Twitter Decentra dan juga Instagram Decentra.
Dan jangan lupa, kalau kalian klik link bio di Twitter dan Instagram kita, bakal langsung ke arah link YouTube kita, di mana kalian bisa, ya seperti biasa, subscribe, like, kasih tombol loncengnya. Dan jangan lupa, kalau kalian klik link Discord Desentra, itu bakal dialihkan ke Discord Scoot Labs ya, yang langsung masuk di Blockchain Talk. Karena Desentra Boys masih bagian dari Scoot Labs. Alright, itu aja dari gue. Desentra Boys, signing out. Let's go.